Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina May yahdillahu pala mudillalah wa may yudlil pala hadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas kudroh iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian mengenal Imam Muslim dan kitab sahihnya. Dan materi kajian masih mengantar dalam upaya menelusuri berbagai aspek kehebatan Imam Muslim dan sahihnya, terutama yang sedang kita kaji dalam kapasitas beliau sebagai muhadis, sebagai ahli hadis. Dan insyaallah nanti setelah dipandang memadai sebagai gambaran umum, kajian ini akan kita lanjut di sesi berikutnya menelusuri aspek kehebatan Imam Muslim itu dalam kapasitasnya fakihan sebagai ahli fikih. Nah, terutama tentang turukul istinbat atau metode penggalian hukum yang dikembangkan oleh Imam Muslim melalui kitab sahihnya. Jadi saat kita belajar Sahih Bukhari, pada dasarnya kita sedang belajar ilmu hadis dari Imam Bukhari, belajar usul fikih dari Imam Bukhari, belajar fikih dari Imam Bukhari selain tentu bidang ilmu lain. Nah, begitu pula saat kita belajar Sahih Muslim. Karena umumnya kita menganggap kitab Sahih Bukhari itu kitab hadis gitu, wungkul gitu. Nah, sama saat belajar Sahih Muslim, umumnya kita orang awam menganggap kitab hadis, padahal di sana juga termasuk kitab fikih, bahkan juga kitab usul fikih. Nah, ini yang bisa dilakukan, dan tentu kehebatan Imam Muslim ini belum tentu tergali sehebat aslinya karena yang menyampaikannya temampu gitu. Nah, ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita untuk memelihara tradisi ilmiah, khususnya di kita di lingkungan Jamiah Persatuan Islam, umumnya di masyarakat Muslim, yang harus terus kita kelola dan kita kembangkan. Maka pembahasan sesi terakhir menelusuri kehebatan Imam Muslim sebagai muhadditsan, pembahasan yang belum dilakukan yaitu berkenaan dengan syarat hadis sahih, terutama kapan ketersambungan sanad antara satu rawi dengan rawi yang lain, periwayatan antara satu pewarta hadis dengan pewarta lain, itu bisa dipastikan ada ketersambungan. Yang dalam pembahasan sebelumnya termasuk syarat hadis sahih itu adalah ittisalu sanad atau jalur periwayatannya itu bersambung, tidak mengalami keterputusan. Maka di sini kita akan menggali syarat kemutasilan sebuah periwayatan menurut Imam Muslim, dan nanti akan kita banding dengan gurunya Imam Al-Bukhari. Maka secara umum para ahli hadis, terutama Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim, mensyaratkan hadis sahih selain rawi itu memiliki integritas moral yang diistilahkan dengan adalatu rawi, juga memiliki kapasitas intelektual yang diistilahkan dobturawi.
Nah, maka untuk syarat agar penerimaan atau periwayatan antarawi itu dinyatakan bersambung, tidak disconnect, tidak loading gitu. Maka ada tiga yang dibuat oleh para ulama. Yang pertama mu'asoroh, antarawi jelas sejaman. Misalkan saya menerima kabar dari Soekarno gitu. Soekarno tahun berapa wafat? Sementara saya baru lahir tahun 73. Udah karek 17 tahun itu. Nah, berarti kabar yang saya sampaikan doi terputus. Sebab antara saya dengan Pak Soekarno itu goer mu'asoroh, tidak sejaman. Nah, maka syarat yang pertama agar kabar periwayatan ini dinyatakan itisal bersambung, antara rawi A dan B harus dipastikan dia sejaman. Dua, harus liko, yaitu terjadi tatap muka pertemuan. Nyada can usum SMS yang WhatsApp hari tama gitu. Ini konteksnya zaman waktu itu, tentang dibayangkan si gayena gitu. Nah, saya ambil contoh gitu. Misalkan saya sejaman dengan Pak Harto, lalu saya menyatakan Pak Harto menyampaikan langsung kepada saya, hadatsana Bapak Pak Harto gitu. Hadis ini dhaif, karena walaupun saya sejaman dengan Pak Harto, tidak pernah bertemu. Nah, jadi mu'asoroh goer liko, sejaman tapi tidak bertemu, dhaif. Maka agar sahih, selain sejaman dipastikan bertemu. Yang ketiga, agar periwayatan ini bisa dipastikan bersambung, yaitu harus simak bahwa cek bahasa Jerman mah tenginjem celi gitu. Artinya hadis yang diterimanya benar dia terima dari orang yang menyampaikannya, bukan konon, bukan katanya. Nah, seperti saya sejaman dengan Pak Habibie, pernah bertemu dengan Pak Habibie, tapi saya belum pernah menerima hadis tentang aerodinamik, keseimbangan kapal terbang. Lalu saya menyatakan akhbarona Bapak Habibi tentang pesawat terbang, rumusnya begini. Nah, hadis saya itu dhaif. Walaupun saya sejaman, saya bertemu, tapi urusan aerodinamik Pak Habibie belum pernah mengajar kepada saya. Saya we ngaku muridna nu diajar ti Habibie, cek Habibie nama teuing. Nah, maka agar hadis itu sahih, selain sejaman bertemu, juga dipastikan ada penerimaan hadis antara guru dengan murid atau antara A dengan B. Itulah baru hadis dinyatakan muttasil, memenuhi syarat sahih. Mari kita praktek teori ini dalam Sahih Muslim. Kita akan kembali studi hadis tentang Saum Syawal. Dilihat dari kenapa hadis ini dinyatakan sahih dan dimasukkan ke dalam kitab Sahih Muslim. Kita dapatkan di dalam Sahih Muslim penjelasan dari Imam Muslim, hadatsana Yahya bin Ayyuba wa Qutaibah bin Sa'idin wa Ali bin Hujrin jami'an an Isma'ila qala bin Ayyub hadatsana Isma'il bin Ja'farin akhbaroni Sa'd bin Sa'id bin Qaisin
an Umar bin Thabit bin Al Harithi Al Khazraji an Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qol man soma ramadhana summa atba'ahu sitan min syawalin kana kasyamid dahri. Mari kita lihat apakah hadis ini antarawinya bisa diketahui ada ketersambungan sehingga disebut sahih. Nah, maka untuk memudahkan dibuatlah pola diagram atau yang kita sebut syajaratus sanad atau syajaratul isnad. Nah, dari bawah kita lihat Imam Muslim menerima hadis tentang Saum Syawal dari tiga orang guru. Tiga orang guru menerima dari orang yang sama, yaitu Ismail bin Ja'far, dan seterusnya sampai kepada Nabi. Ini dokumentasi hadis yang kita dapat. Sekarang mari kita lihat, melacak syarat sahih atau hasan pada para rawi. Gitu. Nah, maka secara integritas adalah turawi, dobet rawi, gitu. Itu para pari itu tuh. Satu, bisa diperbesar. Ini contoh. Jadi bagaimana cara menentukan bahwa pewarta hadis ini memiliki tadi integritas moral. Satu-satu ditinggal gitu. Dibuka dokumentasi, dibuka memori begitu. Nah, itu contoh misalkan untuk Abu Ayyub gitu kan. Abu Ayyub Al-Ansari, maka kurang lebih gambaran biografinya seperti ini. Jadi dicek hiji-hiji di kitab kumpulan para rawi, kumpulan para sahabat. Maka bisa dipastikan rawi tersebut, apalagi kalangan sahabat, berlaku kaidah kullu sahabah udul. Setiap sahabat pasti jujur di dalam periwayatan. Turun kepada generasi berikutnya. Nah, itu misalkan untuk Umar bin Sabit bin Al-Haris Al-Khazraji. Maka kurang lebih seperti ini identitasnya. Kemudian turun generasi berikutnya, yaitu Sa'ad bin Sa'id bin Qais. Maka aspek kesolehannya diakui, tetapi kaitan dengan masalah kapasitas intelektualnya itu ada masalah sayyul hifdi, buruk hafalan, yang sudah kita bahas sebelumnya. Turun lagi ke generasi berikutnya, Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir Al-Ansari. Nah, ini juga diterangkan oleh para ulama bagaimana tentang integritas moral dan kapasitas intelektualnya. Turun lagi generasi berikutnya, Ali bin Hujr As-Sa'di Al-Marwuzi, Sikotun Hafidun, wafat tahun 244. Maka satu entragan, satu generasi, karena tadi Muslim dari tiga kan menerima, itu Qutaibah bin Sa'id. Kemudian satu entragan, satu generasi, Yahya bin Ayyub. Nah, kurang lebih seperti ini cara kita mengetahui apakah para pewarta hadis ini memenuhi syarat sahih atau tidak, dilihat dari sisi integritas moral dan kapasitas intelektual. Nah, sekarang kita akan cek apakah antarawi ini dipastikan ada ketersambungan? Apakah bisa dipastikan saling menerima yang tadi sejaman,
sejaman harus dipastikan bertemu, bertemu dipastikan menerima hadis ini. Nah, maka dalam susunan tadi itu ada rumus, ada lambang, yaitu metode penerimaan dan penyampaian hadis yang disebut hadatsana, akhbarona, sami'tu. Itu adalah rumus bagaimana dia menerima hadis dan bagaimana dia menyampaikan. Mari kita lihat untuk yang saum Syawal ini. Nah, ini jadi tadi dari sisi pribadinya. Nah, sekarang hubungan murid dan guru gitu. Misalkan dalam posisi Nabi sebagai gurunya, maka Abu Ayyub Al-Ansari sebagai murid. Bagaimana penerimaannya? Di situ ada lambang periwayatan, ada rumus, yaitu qala Rasulullah, begitu. Kemudian kita tempatkan posisi Abu Ayyub sebagai gurunya, Umar bin Sabit sebagai muridnya. Bagaimana lambang penerimaan dan penyampaiannya? Menggunakan an dan hadatsahu. Kemudian Umar bin Sabit sebagai guru, kita posisikan Sa'ad bin Sa'id sebagai murid. Bagaimana cara penerimaan? Ada lambang di situ, ada rumus, yaitu an. Terus begitu sampai Imam Muslim sebagai murid menerima dari tiga orang guru, Yahya bin Ayyub, Kutaibah, Ali bin Hujr, menggunakan lambang hadatsana. Nah, jadi kita menelusuri antar pewarta hadis itu ada ketersambungan. Nah, di dalam kitab hadis itu diberikan rumus. Nanti rumus-rumus ini dipelajarinya di bidang ulumul hadis, yang disebut dengan turukut tahamul, bagaimana cara menerima, dan siagul ada, bagaimana mendistribusi. Nah, maka terkadang ada hadis yang seperti mulus, ternyata terkadang ada problem hadis itu justru dalam lambang-lambang periwayatan ini. Misalkan utlubul ilma minal mahdi ilalahdi, menyebar kemana-mana gitu bahwa itu hadis Nabi gitu. Atawa utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai negeri Cina. Siga mulus hadisna teh seperti yang ia disampaikan tersambung. Setelah diteliti, ternyata terkadang penyakit hadis ada pada jalur transmisi, ada pada jalur periwayatan, naon disconnect. Atawa tadi naon gagal akses sebab pakir miskol. Pulsa beak si orang jadi doi hadis. Nah, ini sekali lagi tidak mudah, betapa kita berhutang jasa kepada para ulama saat kita ingin jadi ahli surga. Maka para ulama harus berjibaku seperti ini untuk keselamatan kita. Urang nama genah we bari ngaheot. Nah, ini contoh bagaimana sebuah hadis dinyatakan oleh para ulama bisa dipakai sebagai hujah agama. Tahapan check and recheck-nya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini secara umum semua ahli hadis sepakat, tidak terkecuali Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ada perbedaan di antara Imam Muslim dengan gurunya Bukhari. Itu ketika semua periwayatan seorang pewarta hadis itu betul-betul hanya menggunakan kataan. Nah, hadisnya disebut mu'an'an. Jadi mu'an'an itu hadis yang diterima dan disampaikannya menggunakan an, dari. Nah, kita mohon maaf nih, di dunia kehidupan
hanya dengan dari dianggap cukup beritanya benar. Konon katanya ke urang mah sok diteleg buleud. Maka di kalangan ahli hadis, jika tidak melambangkan, tidak menggunakan rumus hadatsana, tidak menggunakan rumus akhbarona, tidak menggunakan lambang sami itu, murni semua orang itu pakaian, ternyata tidak sederhana begitu saja diterima. Tak urang mah karekti oge gitu. Ecek dari sudah sahih tingkat tinggi berita gitu. Maka dalam pemberitaan hadis ini ternyata tidak sederhana. Maka dalam konteks inilah terjadi perbedaan Imam Bukhari dan Muslim, apakah pewarta hadis menggunakan kataan itu bisa dipastikan dia menerima, atau ada kemungkinan di sana terjadi keterputusan. Nah, jadi bukan di urusan yang akhbarona, yang hadatsana, yang sami'na selesai, itu Bukhari Muslim tidak ada masalah. Tapi justru ada masalah jika periwayatannya betul-betul menggunakan an. Nah, hadisnya disebut mu'an'an, yaitu periwayatan hadis oleh seseorang dengan ungkapan an, dari tanpa menjelaskan hadatsana, telah menceritakan kepada kami, tidak juga menggunakan ungkapan akhbarona, telah menghabarkan kepada kami, tidak juga menggunakan kalimat sami'tu atau sami'na, kami mendengar atau aku telah mendengar. Maka tentang riwayat yang semacam ini, sebagai contoh, misalkan terdapat dokumentasi yang menyebut Asy'bi an Masruqin an Aisyata radhiyallahu anha. Jol kitu we dina dokumentasi teh dalam catatan yang kita terima, Imam Asy'bi dari Masruq dari Siti Aisyah. Nah, maka dalam menyikapi periwayatan yang seperti ini, menurut Imam Al-Bukhari, sanad yang diriwayatkan secara an-anah pakai an-wungkul, maka tidak dapat disebut bersambung. Apabila antar murid dengan guru atau rawi A dengan rawi B tidak bisa dipastikan bertemu. Andai kata antara A dengan B bisa dipastikan pernah bertemu, tah an didinya teh bisa dipastikan adanya penerimaan hadis. Jadi Imam Bukhari menganggap bahwa hanya sejaman dan kemungkinan bertemu tidak menjadikan periwayatan itu bersambung. Maka populerlah di kalangan para ahli hadis syarat sebuah hadis itu memiliki ketersambungan bila subutul liqa, bisa dipastikan antarawi itu pernah bertemu walaupun satu kali. Maka syarat Imam Bukhari ini dianggap memiliki tingkat akurasi tertinggi. Inilah yang disebut dengan syarat hadis mutasil menurut Bukhari. Si A dan si B dipastikan mu'asoro sejaman, dan juga harus bisa dipastikan kepastian pernah bertemu, yang disebut dengan subutul liqa. Sudah terbayang kan? Ini versi Bukhari. Nah, lalu kenapa kemudian jadi berbeda dengan Imam Muslim untuk kasus semacam ini? Nah, karena bagi Imam Muslim,
sanad hadis yang diriwayatkan dengan lapadaan itu bisa diterima, menunjukkan bersambung. Apabila antara guru dengan murid atau rawi satu dengan rawi dua itu dipastikan sejaman. Jadi dengan sejaman ada kemungkinan bertemu cukup, tanpa harus dipastikan bertemu. Nah, sementara menurut Bukhari harus bisa dipastikan bertemu. Maka Muslim menganggap cukup sejaman, ada kemungkinan itu bisa dipakai sebagai berita yang benar dari kedua orang itu. Nah, ini yang disebut dengan perbedaan syarat Sahih Bukhari Muslim dalam urusan ketersambungan sanad. Mohon maaf ya, karena selama ini bagi kita orang awam dianggap perbedaan teh nu pasti make hadatsana akhbarona, nu eta mah teu aya masalah. Jadi si A jeung si B hadatsana, si C jeung si D akhbarona, Imam Bukhari Muslim enggak ada masalah nu eta mah. Justru yang ada masalah itu kalau seorang rawi tidak pernah diketahui ada akhbarona gitu. Tidak pernah ada catatan dia lamun rangkeun hadis teh hadatsana. Semua orang itu pakean. Nah, baru di situ terjadi perbedaan Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi, jangan salah paham, jangan gagal fokus. Bukan semua hadis sanad berbeda Bukhari Muslim, hanya di kasus-kasus semacam itu. Oke? Nah, mari kita lihat di dalam mukadimah Sahih Muslim. Oke, enggak ada slide-nya. Tos katalar kan? Katambul mukadimah Sahih Muslim. Tah percaya ngan dua lembar lah bari peureum we. Macana ge caya sambal. Nah, jadi Imam Muslim menegaskan sikapnya ini nanti di mukadimah. Oke, bagi yang belum Sahih Muslim, meuli tong nganyuk. Ka ilmuna nganyuk. Pahalana nyicil. Nah, nanti kita pelajari, yang belum punya nanti kita coba fotokopi lah secara bertahap gitu. Ari kandel ting mah kan sok tunduh sebelum waktunya gitu kan gitu. Jalwaran sama medahar atau gitu. Ningali kandel. Jadi bertahap didosis lah gitu. Nah, maka di sini saya ambil contoh ya, tapi kade tong ngicep. Sebab studi kasusnya hadis tentang Saum Aropa yang akan datang gitu. Bisi bubar pengajian dia, cek Ustaz Amin hadis Saum Aropah teh doib. Tak teu teteng peureum. Kade, siapkan damkar. Pemadam kebakaran bisi nundutan seberot lah. Saya ambil contoh hadis tentang Saum Aropah untuk membanding syarat Bukhari dan Muslim. Dan saya berterima kasih kepada guru-guru Persis, terutama Al-Ustaz Abdurrahman Allahu Yarham. Saya termasuk yang beruntung belajar dari para murid Ustaz Abdurrahman, ayahnya Ustaz Didi Rahman. Saya muasoroh guerliko dengan beliau. Sejaman tapi tidak pernah bertemu. Karena beliau wafat tahun 83, saya sedang kelas 3 SD. Andai kata berkunjung beliau pengajian ke Male R5, ngaji malam sim kuring keur main kaleci gitu. Jadi qadarullah, maka setiap pemikiran beliau saya dapat dari bukunya dan juga ada syarah dari para muridnya. Nah, yang pertama saya dapatkan secara detail membahas ini beliau di dalam tulisan-tulisan beliau, termasuk di Istibta Majalah Risalah yang format kecil tahun 60-an. Mari kita kaji studi kasus Saum Aropah membanding Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim
tapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Nah, saya ambil contoh, ini kutipan dari kitab Muntaqal Akhbar, tulisan Majduddin Ibnu Taimiyah. Tapi nu ieu mah sanes Ibnu Taimiyah incu Majmu Fatawa. Ieu mah aki. Kada Ibnu Taimiyah ya dua. Seperti nanti Ibnul Athir juga ada dua. Jadi Ibnu Taimiyah aki itu penyusun kitab Muntaqal Akhbar yang kitabnya disarahi jadi nil autor. Nah, yang ini bukan Ibnu Taimiyah penyusun Majmu Fatawa. Nah, Majmu Fatawa mah incu. Gelarnya Tajduddin. Kalau kakek Majduddin. Nah, di dalam kitabnya Muntaqal Akhbar, syarahnya Nail Autor, buku Ikhtisor Muntaqal Akhbar nanti namanya Bustanul Akhbar. Itu 4 jilid. Nah, Ustadz Abdurrahman saat menjawab pertanyaan di Istiftah Risalah banyak menggunakannya yang Bustanul Akhbar. Nah, kita dapatkan gambaran tentang hadis Saum Arafah dan siapa yang meriwayatkan. Kurang lebih teks hadis yang didapat dari kitab Muntaqal Akhbar Ibnu Taimiyah Majduddin itu, nah, kurang lebih seperti ini. An Abi Qatadah taqol, dari Abu Qatadah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumu yaumi arafata, saum hari Arafah itu, yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan, mengkiparati dosa selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang kemudian. Wa saumu asyura yukaffiru sanatan madiyatan, sedangkan saum asyura mengkiparati dosa 1 tahun yang lalu. Nah, penulis Muntaqal Akhbar Ibnu Taimiyah Majduddin mencantumkan hasil penelusuran beliau, hasil eksplorasi, hasil takhrij. Siapa saja hadis ini yang meriwayatkannya? Beliau mencantumkan rawahul jama'atu ilal Bukhariya wa Tirmidzi. 7 kurangi 2 gitu. Saya ulangi. Tong icep tong ngarenghap. Jadi rawahul jamaah, hadis ini diriwayatkan oleh al jamaah, maksudnya imam yang 7 illa dikurang 2, Bukhari dan Imam Tirmidzi. Berarti hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Ibnu Majah. Tirmidzi tidak ada, berarti Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad. Nah, itu 7 kurang 2. Nah, saya tidak akan membedah riwayat-riwayat yang lain karena sedang ngobrol Imam Muslim dan Bukhari. Maka kita akan coba fokus menelusuri jejak periwayatan tentang Saum Arafah ini dalam riwayat Muslim dan kenapa Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Nah, maka hasil penelusuran terhadap Sahih Muslim, nanti silahkan dicek Sahih Muslimnya, tapi kudu Sahih Muslim nu lunas. Mun Sahih Muslim nu nganjuk mah moal aya hadisna gitu. Ngadak-ngadak leungit. Nah, di dalam Sahih Muslim, maka hadis tentang Saum Arafah itu diterima oleh Imam Muslim dari 8 orang guru.
Nah, dengan sanad dan matan hadis sebagai berikut, saya ambil yang satu ya. Tidak dari 8 guru, nah gitu redaksi hadisnya. Ini mewakili saja untuk matan, untuk teks hadis, untuk redaksi hadis. Tapi sanadnya nanti saya banding karena berkepentingan dalam pembahasan hubungan dengan Imam Al-Bukhari. Ini contohnya. Imam Muslim menerima hadis tentang Saum Arafah, yaitu kata Imam Muslim, hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Basharin wal-Labdhu libnil Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar. Dan redaksi ini, kata Imam Muslim, itu redaksi versi Muhammad bin al-Muthanna. Ola keduanya berkata, hadatsana Muhammad ibn Ja'farin, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, hadatsana Syu'batu, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, an Ghailan ibn Jaririn, dari Ghailan bin Jarir, sami'a Abdullah ibn Ma'badin Az-Zimani, ia mendengar Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani, an Abi Qatadah Al-Ansori, dari Abu Qatadah Al-Ansori. Maka berebet weh, Nabi bersabda panjang, dari mulai Saum Arafah, Saum Senin Kamis, Saum Daud, Saum Asyura. Itu kurang lebih seperti ini, salah satu periwayatan Imam Muslim tentang Saum Arafah. Karena hadisna teu sakebet pondok, katalar lah ayeuna keneh. 5 menit. Teu apa teu menang balik. Nah, pembahasan tentang Saum Arafah ada pada di kalimat menjelang akhir, yaitu wasu'ila an saumi yaumi Arafata. Nabi ditanya tentang saum hari Arafah. Pakola, maka Nabi bersabda, yukafiru sanatal madiyata wal baqiyata. Ieu mah hadisna nu ieu mah redaksina. Akan mengkiparati dosa satu tahun yang telah lalu dan yang tersisa atau yang akan datang. Lalu Nabi ditanya lagi, wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Beliau ditanya tentang saum hari Asyura. Beliau menjawab, yukafiru sanatal madiyata. Oke, jadi sekali lagi, Imam Muslim menerima hadis tentang Saum Arafah itu dari 8 guru. Ini diantaranya susunan sanad dan redaksi matannya seperti ini. Tidak semua 8 saya cantumkan, bisi ngajina nepika ngaliwat bareng jam 4 janari. Ya? Nah, mari kita lihat gambaran yang tadi. Melacak syarat sahih hadis di dalam sanad tentang Saum Arafah versi Imam Muslim. Maka kita buat untuk memudahkan pohon sanad. Ini. Jadi Imam Muslim menerima dari 2 guru, Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar. Sok paroto teu naon sing badag. Diser-diser teu naon, halal imah halal. Halal haji. Nah, Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar menerima dari guru yang sama, Muhammad bin Ja'far gitu. Muhammad bin Ja'far menerima dari Syu'bah, Syu'bah dari Ghailan, Ghailan dari Abdullah bin Ma'mad Az-Zimani, dari Abu Qatadah, dari Nabi. Nah, ini yang saya sebut 2 guru Imam Muslim menerima hadis itu. Dicek kan seperti tadi prakteknya teh, cek heula bab integritas moralna, bab adalahnya satu demi satu gitu.
hiji-hiji dicek. Oke, misalkan tadi mencek bahasa orang dialog Islamah mulus. Nah sekarang apakah ada ketersambungan atau putus, itu disconnect. Maka lambang periwayatan yang tadi itu menjadi kunci pembuka. Dibuatlah semacam ini, dicek. Begitu. Sekiranya posisi Nabi ditempatkan jadi guru, kemudian Abu Qatadah Al-Ansari jadi murid, maka lambang periwayatan yang digunakan qola. Gitu. Kemudian Abu Qatadah kita posisikan sebagai guru, muridnya Ghoilan bin Jarir, bagaimana cara menerimanya? Sami'an. Tidak sami itu, tidak hadatsana, tidak akhbarona, tapi sami'an. Kemudian Ghoilan kita posisikan sebagai guru, muridnya Syu'bah, lambang periwayatannya an. Kemudian Syu'bah kita tempatkan jadi guru, muridnya Muhammad bin Ja'far, lambang periwayatannya hadatsana, dan seterusnya sampai Imam Muslim menerima dari dua orang guru, lapadnya hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah jadi prakteknya seperti ini. Oh, kenapa Imam Muslim memasukkan hadis ini ke Sahih Muslim? Berarti cek Imam Muslim sahih, memenuhi syarat Muslim. Lalu kenapa nanti Imam Bukhari tidak meriwayatkan gitu? Apakah cek Imam Bukhari dhaif gitu hadis ini? Nah, itu dua guru Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Kita cek lagi guru yang lain. Kita temukan juga di dalam riwayat Muslim, di dalam Sahih Muslim, selain dari dua guru yang tadi, maka Imam Muslim juga menerima dari tiga guru yang lain. Yaitu Imam Muslim menerima dari Ubaidullah bin Mu'ad, Mu'ad menerima dari bapaknya. Ini gitu. Ini. Kemudian Imam Muslim menerima dari Abu Bakar bin Abi Saibah. Abu Bakar bin Abi Saibah menerima dari Sababah. Kemudian Imam Muslim juga menerima dari gurunya Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim menerima dari gurunya An-Nadr bin Sumail. Nah ketiga orang ini menerima dari guru yang sama, Syu'bah. Syu'bah menerima dari Ghoilan. Ghoilan menerima dari Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani. Menerima dari Abu Qatadah, dari Nabi. Lima tak guru Muslim. Sekali lagi, cuman satu hadis gitu. Hadis tentang Saum Arafah. Kabayangkan sekali deui bahasa orang Bandung jarambahna Imam Muslim, you know jarambah bahasa Perancis. Jadi terbayang kemana wae Imam Muslim belajar. Hanya satu hadis ini menerima dari berbagai majelis taklim. Selesai belum? Kapan dalapan? Ini baru 5. Tenang jam 10. Nah kita temukan lagi Imam Muslim ternyata menerima juga dari dua guru yang lain. Nah Imam Muslim menerima dari Ahmad bin Said Ad-Darimi. Ahmad bin Said Ad-Darimi menerima dari Habban. Habban menerima dari Abban Al-Attar. Kemudian Imam Muslim juga menerima dari Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb menerima dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi menerima dari Mahdi bin Maimun. Nah, kedua orang ini menerima dari orang sama, Ghoilan bin Jarir.
Di sini berarti tidak melibatkan syubhah. Arinu tadi mah itu kan yang tiga itu kasubah sadayana menjadi poros distributor gitu. Distributor tunggal. Nah, ternyata kalau dari guru ini tidak melibatkan poros syubhah. Tetapi melalui dua orang murid goilan yang lain. Oke. Berapa tah? 5 7 7 Kemudian yang terakhir. Karena sudah 7 berarti hiji deui, da 8. Pirang kudu 3 deui. Saprak diterangkeun jadi error. Capek mata krek saum Arafah teh. Untung teu ngartikeun hadis. Segala mau ngarti ditaliti heula, begitu pas geus kapanggih teh saum. Da capek. Habis energi gitu. Nah, yang terakhir Imam Muslim menerima juga dari nah dua guru deui. Asli ye, berarti salapan. Kedaipan ada pada Anda gitu. Salapan ya kaderalat yang mumpung direkam dan live streaming. Nah, Imam Muslim menerima dari Yahya bin Yahya At-Tamimi. Kemudian juga dari Qutaibah bin Sa'id. Nah, keduanya menerima dari Hamad bin Zaid, menerima dari Goilan, terus sama ke atasnya. Nah, jadi sekali lagi inilah yang disebut dengan Syajaratul Isnad, pohon sanad, jalur transmisi periwayatan. Dan setiap hadis pasti punya yang seperti ini. Karena kan tidak mungkin cek urang teh Nabi bersabda emang sajaman jeung urang, kan tidak. Berarti kan ada perantara. Kalau menggunakan jalur marketing mah ada distributor tunggal, ada agen besar, ada subagen sampai ke pengecer si garanjeun gitu. Ada pengedar, ada pemakai gitu. Orang kan pemakai bungkul ya, pengguna hadis ya, gitu. Nah, jadi selalu ada. Nah, disitulah nanti cara mengecek orang per orangnya bagaimana tadi kan. Lalu benarkah terjadi ketersambungan atau disconnect atau loading gitu dalam periwayatannya. Nah, maka dalam kejadian ini kita menemukan ada sikap yang berbeda antara Imam Muslim dengan gurunya Imam Bukhari. Nah, pokok masalah Saum Arafah ini dilihat dari syarat sahih Imam Bukhari Muslim, maka pokok masalah hadis Saum Arafah ada pada periwayatan Abdullah bin Ma'mad Az-Zimani yang tersebut di dalam dokumentasi-dokumentasi tadi menerima dari Abu Qatadah. Apakah periwayatan Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani ini bisa dipastikan dari Abu Qatadah atau tidak? Ini termasuk yang tadi mu'an-an, hadis yang diriwayatkan menggunakan an. Nah, sebelum kita telaah membanding dengan Bukhari, ini sebagai catatan saja bahwa periwayatan Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani dalam Sahih Muslim itu ada 3 hadis. Gitu. Nah, nanti kalau kita sudah masuk belajar Sahih Muslimnya, terutama nanti di kitab Al-Bahrul Muhit yang 45 jilid itu, nah maka di situ akan kita lihat penomoran hadis. Misalkan diulangi kembali, nanti ditulis dalam nomor hadisnya 1162, lalu oleh Imam Muslim diulangi kembali 3 kali periwayatan rawi tersebut. Kemudian satu hadis nanti ada dalam kitabut tafsir, kan 54 topik nih kitabut tafsir, nanti yang terakhir 54 itu di nomor 3030, terutama saat Imam Muslim membahas bab
ayat 57 surat Al-Isra. Nah, jadi bukan hanya di Saum Arafah gitu keberadaan rawi ini, tapi riwayat dari orang tersebut juga berkenaan dengan topik atau bab lain. Nah, mari kita lihat pokok masalah. Maka periwayatan Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani dari Abu Qatadah menggunakan an, maka ada sebagian ulama yang menganggap dhaif walaupun diriwayatkan oleh Muslim gitu. Kenapa? Karena terjadi disconnect, inkito, terputus jalur transmisi, terputus jalur periwayatan antara Abdullah bin Ma'bad dengan Abu Qatadah. Nah, kalau demikian, kenapa ada tertulis? Nah, makanya tertulisan ini tidak langsung dinyatakan bersambung. Ternyata menurut orang yang mendoibkan, menurut ulama yang mendoibkan, Abdullah Az-Zimani tidak pernah menerima hadis dari Abu Qatadah gitu. Maka menurut penilaian sebagian pihak, hadis padilah Saum Arafah riwayat Muslim itu dhaif, you know dhaif, sebab tidak memenuhi syarat sahih, yaitu terputus sanad. Takade tong ngicep ngajina. Lamun sampai ke barusan pernyataan barusan jol balik we. Atawa nu live streaming jol nundutan. Jol nyebar besok. Cek Ustaz Amin dhaif Saum Arafah. Jadi ulah saum ya nama. Margi Saum Arafah dhaif jadi tong kurban. Kan jadi parah. Ocang, you know, ocang, ngaco gitu. Nah, ini sekali lagi pokok masalah dalam konteks membanding riwayat Bukhari atau syarat Bukhari Muslim. Nah, dari mana orang yang menilai hadis dhaif ternyata merujuk kepada penilaian Imam Al-Bukhari. Nah, kita ambil beberapa penilaian Imam Bukhari terhadap rawi yang bersangkutan, terhadap pewarta Abdullah Az-Zimani. Rujukannya ada tiga. Yang pertama, di dalam kitab biografi rawi karya Imam Bukhari namanya At-Tarihul Kabir. At-Tarihul Kabir ini tergantung versi penerbitnya, tapi yang kami miliki itu 10 jilid. Seperti biasalah da Majelis Sigabah mata di Palalinter, sajilidna 500 halaman kali 10 jilid lah, sama bari pereum lah gitu. Katambul. Nah, di sini di antara penilaian Bukhari kurang lebih begini. Mohon maaf, teks Arabnya belum sempat dijabrigi gitu. Karena tidak dijabriki kan gundul. Ari gundul mah kan bebas macana mau dibaca U, A, I. Nah, kapan gundul? Nu penting mah tanggung jawab. Taeta nu embungna gitu. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasan Imam Bukhari tentang Abdullah dalam hubungan dengan Abu Qatadah. Abdullah bin Ma'mad Az-Zimani Al-Basri atau Al-Bisri an Abi Qatadata. Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani Al-Bisri dari Abu Qatadah. Rawa anhu Hajjajubnu At-Tabin wa Goelanubnu Jaririn wa Qatadatu. Meriwayatkan darinya Hajjaj bin At-Tab, Goelan bin Jarir dan Qatadah. Kata Imam Al-Bukhari, wala na'ripu sima'ahu min Abi Qatadah. Kami tidak tahu bahwa Abdullah Az-Zimani menerima hadis dari Abu Qatadah. Ini kata Imam Bukhari.
di dalam satu event penjelasan. Masih di kitab yang sama, kitab At-Tarihul Kabir. Kalau yang tadi Imam Bukhari menggunakan bahasa wala na'rifu sima'ahu, kami tidak tahu. Nah, kalau di event lain Imam Bukhari menggunakan bahasanya wala yu'rafu. Wala yu'rafu sima'u Abdillah ibn Ma'badin min Abi Qatadata. Tidak diketahui. Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani mendengar dari Abu Qatadah. Terakhir, di dalam kitab yang lain masih tentang biografi rawi, yaitu Al-Mu'jamul Awsat. Itu di jilid 1 halaman 266, kurang lebih redaksinya begini: Warawahu Abdullah ibnu Ma'badin Az-Zimani an Abi Qatadata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi saumi Asyura walam yadkur sima'an min Abi Qatadata. Maka hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani dari Abu Qatadah dari Nabi tentang Saum Asyura, dan dia yaitu Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani tidak menyebut bahwa dia mendengar dari Abu Qatadah. Jadi maksudnya tidak menggunakan begini, hadatsana Abu Qatadah gitu. Atau tidak juga akhbarona, yang terdokumentasi hanya tercatatan. Nah, ini di kitab At-Tarihul Awsat. Nah, maka penilaian Imam Bukhari inilah dijadikan acuan gitu oleh para ahli hadis, terutama kritikus hadis yang hidup di kemudian. Saya ambil beberapa contoh saja, tidak semua yang mengutip penjelasan Imam Bukhari. Misalkan penjelasan dari Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afai Rijal, sama kitab biografi rawi. Bapak lebet malam ini sudah ratusan kitab kita baca bersama. Luar biasa. Simkuring mah diajar 15 tahun teh hatam-hatam. Ima karege sajam atau 10 kitab di tadi atau luar biasa. Lulus gitu. Lulus tenaikna gitu. Nah, jadi Ibnu Adi setelah beliau meriwayatkan hadis tentang Saum Arafah sekaligus yang ada Saum Asyura melalui beberapa jalur periwayatan, lalu beliau menyatakan begini Ibnu Adi itu, wa hadzal haditsu huwal hadits alladhi aradahul Bukhariyu anna Abdullah ibn Ma'badin la yu'rafu lahu sima'un min Abi Qatadata. Hadis itu, maksudnya hadis Saum Arafah, Saum Asyura, adalah hadis yang dimaksud oleh Al-Bukhari gitu. Bahwa Abdullah bin Ma'bad tidak diketahui mendengar dari Abu Qatadah. Ini contoh imam yang menggunakan penilaian Bukhari untuk menilai hadis ini, yaitu Imam Ibnu Adi. Oke. Nah, kemudian Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Maka sebagian ulama mengambil kesimpulan, kenapa Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini? Karena menurut Bukhari berarti hadis ini tidak sahih. Begitu. Tapi pertanyaannya, lamun cek Imam Bukhari hadis ieu dhaif, apakah Imam Bukhari menolak syariat Saum Arafah? Halo. Ada ya ieu teh? Meni husu.
Nah makanya saya harus buru-buru menyatakan dulu ini. Bisi kesimpulan teh, oh berarti cek Bukhari saum Arafah teh tidak ada. Nah itu kesalahan ada pada televisi Anda gitu. Jangan dulu berkesimpulan kunacan waktuna. Masih kene koma belum titik. Kayak geus titik segede kalapa tapi kesimpulkan. Udah ya. Jadi sekali lagi hati-hati dalam mencermatinya. Nah faktanya walaupun Imam Bukhari tidak meriwayatkan atau tidak menerima hadis ini, ternyata bab saum Arafah nama ayat di Sahih Bukhari. Tapi riwayat Ma'bad Azimani dari Abu Qatadah tidak beliau pakai gitu. Ini contohnya. Lalu nanti diterangkan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, nambahan deui ta kitab 11. Kalem kolektor gitu. Nah, jadi Imam Al-Bukhari membuat judul di dalam Sahih Bukhari di Kitabus Siyam, Babu Saumi Yaumi Arafah. Bab saum hari Arafah. Apa maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Ai ma hukmuhu. Hukum saum Arafah. Dengan judul bab ini, kata Al-Hafidz, seakan-akan hadis yang ada tentang anjuran saum padilah saum Arafah tidak ada yang sahih menurut syarat Sahih Bukhari. Padahal kata Ibnu Hajar nih, padahal yang paling sahih tentang saum Arafah ialah hadis Abu Qatadah nuriwayat Muslim gitu. Nah kira-kira itu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian juga ditegaskan oleh pensyarah Sahih Bukhari lain, yaitu Imam Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qori 12. Catat. Geus diajar 12 hadis malam ini. Luar biasa gitu. Nah, maka Imam Al-Aini juga mengukuhkan maksud itu. Yaitu bahwa hadis-hadis anjuran, targhib, dorongan yang berisi stimulan saum pada hari Arafah tidak sahih menurut syarat-syarat Al-Bukhari. Maka kalau tidak salah ya, kita mencermati penjelasan para ulama. Pertama, Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Kedua, Imam Bukhari menilai Ma'bad Azimani, Abdullah bin Ma'bad Azimani tidak menerima dari Abu Qatadah, maka kurang lebih diambil kesimpulannya seolah-olah bahwa semua itu menjadi isyarat dari Imam Al-Bukhari terhadap pendoipan sanad hadis ini dengan alasan inkito, terputus jalur periwayatan, dan para imam yang menukil perkataan beliau mengakui akan hal itu, yaitu Imam Bukhari mendoipkan hadis tersebut. Maka disinilah kita memahami ada perbedaan antara Bukhari dan Imam Muslim untuk memastikan apakah hadis itu bersambung atau tidak. Bukhari baru menerima kalau bisa dipastikan antara Ma'bad Abdullah bin Ma'bad dengan Abu Qatadah itu bertemu. Kata Imam Muslim tidak harus dipastikan antara Abdullah bin Ma'bad dengan Abu Qatadah sudah pasti sejaman, maka dimungkinkan ada pertemuan. Maka kita mengambil kesimpulan berdasarkan perbandingan dua syarat ini antara murid dan guru. Oke? Hadis saum Arafah
Sahih menurut syarat sahih Imam Muslim. Jadi Anda yang menerima hadis itu madhab muslimiyah. Itu. Sementara yang menolak hadis itu madhab bukhariyah. Sekali lagi, hadis tentang apa? Hadis tentang anjuran dan fadilah. Bukan hadis tentang syariat saum Arafah. Kada ya mata tong ngicep teh. Paham ya? Paham? Saya ulangi. Hadis tentang anjuran saum Arafah yaitu yang menerangkan keutamaan penghapus dosa. Sahih menurut Imam Muslim. Doib atau tidak sahih menurut Imam Bukhari. Dari sisi apa? Keberadaan hadis yang mentargib. Bukan tentang syariat adanya saum Arafah. Maka Imam Bukhari mengakui ada syariat saum Arafah namah gitu. Oke? Tapi yang dinilai doib tentang targib padilahnya. Mana faktanya? Tadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar disampaikan bahwa saum Arafah ada menurut Bukhari dan Muslim. Apakah ada padilah yang tekstual? Ada, kata Imam Muslim. Tidak ada atau diragukan teksnya. Apakah lamun hadis ieu doib teu aya keutamaan? Halo. Sekali deui. Yang keberatan ka jamban. Ulang ya. Jadi hadis nu nerangkeun aya fadilah mengkiperati 2 tahun. Cek Muslim ada. Kata Bukhari anggap tidak ada. Pertanyaannya, andai kata ini benar doib, ada atau tidak padilah saum? Pasti ada. Karena tidak mungkin setiap syariat di dalam Islam tanpa padilah. Tapi detil dan format padilahnya itu menurut Bukhari tidak ditegaskan. Bukan berarti menolak ada padilah. Jadi sekali lagi, semata-mata berpikirnya sempit fokus karena hadis nu ieu tong pikiran macam-macam. Kalau pikiran macam-macam bisa dikembangkan eueuh syariat sauh cek Bukhari dalam kajian majelis sigaba kan bisa gitu. Jadi we hoax hadis we israiliyat yaitu made in Yahudi dan Nasrani. Ini penting dalam konteks pembahasan apa status hadis. Kita belum membahas tentang metode istinbat, cara mengambil kesimpulan Imam Muslim bagaimana, Bukhari bagaimana, usul fikih Bukhari belum. Nah ini kenapa saya harus bertahap lalaunan, karena tadi dikhawatirkan ada disconnect, ada salah paham, atau tadi sudah jelas sebelum waktunya gitu. Tadi kan datang ke sini umurnya baru 17 tahun, kayak segede-gede balik ya jauh 70 tahun. Nah ya. Nah, jadi inilah yang ingin saya sampaikan. Apa yang telah disampaikan ini sebagai upaya menelusuri aspek kehebatan Imam Muslim dan sahihnya dalam kapasitas beliau sebagai muhadisan. Jadi kita baru belajar sahih Muslim dari sisi ahli hadis. Ini juga saya ulangi, tentu dengan keterbatasan ilmu kami, kehebatan aslinya belum tentu sehebat ini gitu. Tapi karena yang menerangkannya yang doib gitu, Imam Muslim mantap jadi doib. Nah, mudah-mudahan khususnya kami diberikan tenaga dan kemampuan, saya anggap selesai gitu. Makanya nanti kalau kita mengkaji lagi langsung ke muslimnya,
Hal-hal yang seperti ini tidak akan saya ulangi. Kenapa harus dibuat semacam pengantar? Kecuali memang nanti mendesak, juga saya terangkan kembali. Nah, ini aspek ahli hadisnya. Sementara, nah ke depan, kita akan mencoba menggali kehebatan Imam Muslim dan sahihnya, itu dalam kapasitas ahli fikih. Bagaimana Imam Muslim mengistinbat, bagaimana metodenya, nah itu juga penting. Maka nanti secara tidak langsung kita belajar usul fikih, belajar kaidah fikih, belajar fikih Imam Muslim. Nah, mudah-mudahan dengan cara demikian, bagi Anda yang tidak pesantrennya, Mas ya, si Mas tinggali tema pesantren wae ngerti era nusak pesantren. Hanya dengan cara demikian yang bisa kami lakukan, mudah-mudahan pendekatan demikian paling tidak gitu memperingan materi yang demikian kelas tinggi, tapi tong nyebutkan riet liar dalier mah mawati mah masing-masing gitu. Saya kira demikian untuk kajian edisi sekarang. Sebelum ditutup seperti biasa, apabila ada pertanyaan baik yang langsung berkenaan dengan materi atau pertanyaan lain hanya mendesak untuk ditanyakan sekarang, tapi syaratnya satu, tong maksakeun gitu. Aita aya mah teu aya we tong maksakeun nanya. Nah, nanti di Rabu bisa bertanya di pagi jam 4 sampai jam 6 kan di Garuda, atau juga nanti yang Kamis itu yang di Turukul Istinbat. Tapi dipersilakan dulu sekiranya ada yang ingin ditanyakan. Dipersilakan seperti biasa sebutkan nama, domisili dan hobi. Ya, silakan yang belakang dulu. Sebentar pakai mic masuk di TV One ya, masalahnya di situ karekam gitu. Dan bade naraskeun perkawis tuang daging utak sauna ya ngebatalkeun wudu. Pabul wudu ieu hukumna ibini. Sakali kuma tuang daging utak sauna tiasa ngebatalkeun wudu. Oh, sugante. Sugante tuang hutang gitu sugante ngabatalkeun wudu gitu. Jadi makan daging unta membatalkan wudu. Dari mana membaca itu? Mau dari Bulughul Maram, mau dari Sahih Muslim. Nanti konteksnya beda. Atau dari kitab Ibnu Hajar Pandanwangi gitu. Yang belum terbit. Gini, kalau kita ambil yang Ibnu Hajar lah ya, di Bulughul Maram, kemudian juga atau langsung ke kitab yang asli, Nabi menetapkan pembatal wudu itu cuma dua, yaitu minal kubul wadubur, depan dan belakang. Nah, sekarang ada hadis makan daging unta. Tiharap ti tukang. Halo. Salah tiluhur kan? Nah, gitu. Jadi saya ulangi, Nabi menyebutkan bahwa pembatal wudu itu cuma dua. Minal kubul, dubur, depan belakang kan? Nah, sekarang daging unta di mana? Tiluhur. Berarti keluar dari ketentuan asal. Al aslu pil daging untai tidak membatalkan wudu'i. Lalu sekarang ada hadis falyatawaddo, barang siapa yang memakan daging unta maka wudu. Nah, pertanyaan, apakah wudu di sana perintah wajib atau li nabi sunat atau lil padoil padilah? Maka dilihat dari batasan yang tadi, tidak mungkin wudu itu wajib, karena wudu yang wajib syarat sah sholat cuma dua, dari depan dari belakang. Maka diambil kesimpulan cara mendudukan syarat batal wudu atau fungsi wudu dan hadis yang itu, maka dianjurkan
bukan diharuskan dari unta. Sekarang pertanyaan nalaktak, you know nalaktak gitu. Pertanyaan bangor. Kumaha lamun ngadahar daging hayam? Halo. Nah, berarti hadisna khusus tentang unta. Gitu. Maka makan daging lain di luar unta walaupun jenisnya panas misalkan. Apalagi ada binatang lain yang lebih panas. Henteu kieu. Daging unta, makan daging unta wudu. Makan daging lebih panas mandi tah henteu kitu. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan cara mengkompromi dua hadis yang membatasi dan ada anjuran. Tinggal nanti hikmatu tasri. Nah, yang menarik ini ada apa di balik anjuran? Ada apa dengan si onta gitu? Karena kalau tidak si onta, si anta gitu. Ya, jadi yang kayak tema hikmatu tasri. Nah, nanti kita akan sampai pembahasan tentang hadis itu. Termasuk nanti tentang air kencing unta. Tidak berlaku air kencing kuda gitu. Dikias gitu. Dikiaskeun margi hadisna unta berarti boleh kuda gitu. Nah gitu, itu kira-kira jalan tengah yang disebut dengan thariqatul jam'i, metode kompromi dua hadis yang berkaitan. Dipersilakan Kang Yedi. Mik tadi di prolog di mukadimah sedang di dari pernyataan terakhir tentang Imam Muslim sebagai pemahaman sekaligus sebagai pemahaman ini pertaruhan-pertaruhan, apakah setiap otomatis ahli ini diulangi apakah setiap ahli hadis itu seperti Imam Muslim contohnya, apakah otomatis ahli ini ya atau tidak? Karena saya baca di buku tulisan Abdul Qadir Hasan di judul Kaifiyatu Ba'thil Hadis wa Isbatiha dan seterusnya itu, bahwa beliau itu seolah-olah mendikotomikan bahwa sanad itu adalah pekerjaannya ahli hadis, sedangkan matan itu pekerjaannya ahli hadis. Okay. Yang kedua, timbul penasaran saat tentang sigoh mu'anan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa tidak ada titik sinkron antara Imam Bukhari dan Muslim? Apakah ada alasan khusus atau statement dari Imam Muslim? Alasan beliau yang notabene beliau itu adalah muridnya Imam Al-Bukhari. Yeah. Kenapa tidak ada titik sinkron tentang sigoh mu'anan? Yeah, okay. Yeah, jadi yang pertama, saya luruskan dulu pernyataan. Sanad urusan ahli hadis, matan urusan ahli fikih. Cara memahamkan pernyataan ini tidak dikotomi. Jadi kalimat ini didokotomi karena perspektif yang membacanya dikotomi. Gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya domain, ranah. Bukan berarti seseorang itu bisa jadi dua nana gitu. Jadi hadis itu tidak sedang membicarakan seseorang lamun ahli sanad berarti ahli fikih, kan bukan begitu. Maksudnya fokus garapan. Bahasa orang mah stressing, stres waktu penting. Atanapi aksentuasi titik tekan pengamatan. Isnad domain ahli hadis. Bukan berarti ahli hadis tengah garap matan, karena syarat sahih itu termasuk matan. Itu pernyataan yang dimaksud, tidak salah kita yang membacanya gitu. Jangan menggunakan kacamata kuda, karena kuda tidak bisa baca. Jadi tidak bermaksud dikotomi. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, apakah ahli hadis itu juga ahli fikih? Tergantung ahli hadisnya. Sebab kan yang namanya hadis itu kan ada dua wilayah, ada aspek riwayah, ada aspek diroyah. Nah, yang disebut dengan nanti fikih itu masuknya di aspek diroyah. Seandainya tadi namanya ahli hadis itu menguasai dua, maka berarti dia juga ahli fikih.
Tapi kenapa disebutnya ahli hadis, tidak ahli fikih? Karena kembali kita yang menempatkan. Saya ambil contoh. Kalau saya nyatakan Imam Bukhari ahli fikih, ahli hadis, gampil nyebut ahli hadis kan? Karena sering kita posisikan ngobrolkan hadis. Saya ingin merubah itu gitu. Bahwa ternyata Imam Bukhari teh ahli fikih. Dari sisi mana? Ranah-ranah fikih di Bukhari-nya yang kita kaji. Nah, begitu ukuran ahli hadis, apakah dia juga ahli fikih, tergantung siapa ahli hadisnya. Karena setiap ahli hadis bisa dia ahli fikih ketika dia justru mendalami diroyah. Nah, diroyah ini termasuk tentang manhaj istidlal di hadis gitu. Nah, apabila ahli hadis ini masuk di wilayah fikih, maka tidak ada ahli hadis yang tidak ada tidak ahli Quran gitu. Karena masdarul ahkam, sumber hukumnya bukan hanya hadis. Makanya disitulah kita nanti belajar Bukhari, kenapa ya kitab tafsir. Di Muslim kenapa ada kitab tafsir? Berarti saat ngebahas tafsir, Muslim oge mufassiron, ahli tafsir. Saat kita membahas tadi tentang Qasasul Anbiya, berarti mu'arikhon, sejarawan gitu. Nah, jadi hari ini adanya dikotomi karena pikiran kita sebetulnya yang terdikotomi. Saya masih ingat dan saya ingatkan kembali, tidak ada ulama di zaman dulu bahkan terakhir ini yang menguasai ilmu spesialis, tidak ada. Hanya hiji ilmu, tidak ada. Saya menyebutnya ensiklopedis. Menggarap multidisiplin, karena terkadang antar disiplin ilmu punya irisan keterkaitan. Tak itu ukuran ahli hadis, tergantung siapa ahli hadisnya. Sebut ahli hadis tidak berarti dia dipilah dari fikih, tapi sedang membicara domain, ranah atau bidang garapan. Tidak berarti ditutup dari keahlian bidang yang lain. Oke, mumpung panggil. Urang nyedak Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, nu urang apal ahli naon? Ahli tafsir. Tapi pada saat saya tanya, tafsirnya apakah bil ma'thur atau bi ra'yi gitu. Bil ma'thur teh menafsirkan berdasarkan riwayat. Berarti Imam Ibnu Katsir teh ya ahli tafsir, ya ahli hadis. Mana cirina teh tafsir Ibnu Katsir eusina hadis unggul. Karena kalau bukan ahli hadis moal aya riwayat tentang Ibnu Katsir gitu. Nah, kan teu gampil ku urang teh. Imam Ibnu Katsir mufassiron wa muhaditsan wa faqihan. Wa mu'arikhon. Mu'arikhon mah tos gaduh kitabna Al-Bidayah wa Nihayah gitu. Nah, jadi sekali lagi, menempatkan seorang imam itu tergantung sudut pandang kita. Semakin luas sudut pandang kita menilai seseorang, semakin komplit keahlian dia di beragam bidang. Semakin sempit kita memandangnya, maka keahlian yang begitu banyak ditempatkan hanya untuk disiplin tertentu. Itu yang sering saya katakan kacamata kuda. Apa? Kuda saja tidak berkacamata, kurang di kacamataan. Cekuda teh, cager jang gitu kesimpulan. Ya, itu penting saya sampaikan masalah domain. Nah, makanya saya mengusulkan seminar nanti, kalau tidak salah ke Kabupaten Bandung Pemuda, seminar tentang Ibnu Katsir. Saya mengajukannya tiga bidang di bedahnya. Imam Ibnu Katsir mufassiron sebagai ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir sebagai ahli hadis, dan Imam Ibnu Katsir itu sebagai ahli tarikh, ahli sejarah. Jadi harus tiga yang dibedah. Nah, gitu. Nah, untuk apa? Merubah cara pandang salami ieu disangkina apana ahli tafsir unggul. Nah, begitu juga tentu untuk Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini bagian dari kampanye kita gitu. Bahasa legek nama merekonstruksi atau merubah cara pandang gitu, yang selama ini
ternyata kita yang sempit, bukan para ulama. Begitu saat jadi. Cukup pertanyaannya? Ada? Cukup ya? Dah. Terakhir, asli? Oh, kedua apa? Oh iya, gini. Ciri di antara keberhasilan Bukhari teh Imam Muslim beda gitu. Lamun murid kudu sarua jeung guru gitu. Guru dahar dahar gitu. Matak boborot guru eta teh. Lebah nu kituna dituturkeun gitu. Jadi ini yang disebut bahwa Imam Muslim tidak sekedar ittiba terhadap guru, tetapi juga ijtihad. Kemarin disampaikan ijtihad murid antara lain metode penyusunan. Imam Bukhari memecah banyak hadis di beragam tempat. Imam Muslim menyatukan yang beragam di tempat yang sama. Itu metode berbeda. Yang kedua, dari sisi persyaratan. Saya menyebutnya gini, standar itu ada dua, ada standar maksimum, ada standar middle, pertengahan, ada minimum. Nah, Bukhari itu mengambil yang maksimum, maka Imam Muslim mengambil yang pertengahan. Karena yang jadi pokok bagi Muslim, pada saat disebut tadi cukup sejaman, entong diartikan tidak ada peluang bertemu. Beda nate ari Bukhari mah kudu dipastikan sanajan satu kali. Kalau dipastikan satu kali, kan belum tentu berarti hadis yang disampaikan nate betul-betul diterima. Contoh, si A dan si B pernah diberitakan bertemu. Bertemu nate keur nerangkeun hadis A. Sekarang kalau sedang menerangkan hadis B, antara orang itu pasti bertemu teu? Kan bertemu nama nu ieu, penerimaan hadis itu nama belum tentu. Maka kejadian pertemuan satu kali itulah dianggap menggaransi nu itu. Jadi jangan diartikan nu Bukhari teh setiap hadis jelema eta kudu panggih gitu. Cukup hanya satu kali pertemuannya bab naon, maka bab-bab yang lain menjadi rujukan gitu. Kalau begitu kata Imam Muslim, naon bedana? Berarti kan masih kemungkinan itu oge gitu. Dan nu pastina mah nu ieu gitu. Nah, kalau demikian maka Imam Muslim lebih mengambil syarat yang pertengahan. Bukan berarti Imam Muslim menerima hadis yang pasti tepanggih jodi pake, tidak. Yang pasti tepanggih mah ditolak. Ini yang baru dimungkinkan, maka dengan sejaman kemungkinan bertemunya ada, seperti yang Imam Bukhari hanya satu kali, kan itu gak kita pasti. Tetapi ada pertemuan satu kali itu dianggap jaminan. Nah, itu pertimbangan Imam Muslim. Jadi kita jangan asal beda dengan guru, entong asbet. Tapi jika suatu saat beda dengan guru, itu keberhasilan guru. Terakhir memayakan Helmi, ya cari usaha Abah Usman. Ingat, bagaimana cara kami belajar? Abah Usman, Ustaz Shodiqin, Ake. Kalau kami ngajukeun masalah diskusi jeung guru, maca. Hayoh we maca pendapat anu ditanyana ki ari pendapat maneh mana kitu. Hayoh we cek batur. Teu jadi ilmu nu batur mah, ieu mah antum pendapatnya apa? Nah, itu cara guru. Jadi ari kitu mamang macakeun pendapat batur fotokopi we bikeun ka guru. Tanya-tanya nita pae. Kan enggak saya baca, tapi apa hasil baca kamu? Nah, beliau sering mengingatkan gini, anama teato boga murid nukuma guru. Justru atoh kalau murid punya temuan sok ajukeun, naon ya kokodokan urang gitu.
tapi kudu bertanggung jawab. Entong kieu nyarita ka guru, begitu ku guru kelempengkeun ngaliang. Ngajukeun hujah, erek diterangkeun ku guru kaki seribu. Tante kitu, itu yang pernah saya terima langsung. Makanya yang paling perlu itu nanti bab adab gitu. Nah, tinggal diadab kan, adab sesama teman sejawat, kolega, sebawah, kaguru kan tentu beda gitu. Ente jokie, tad gitu. Tad oi gitu kan. Cek aing doib doib sesata kan tentu mah tinggal adab. Tapi ruang dialog guru yang berhasil itu justru yang menciptakan murid itu punya kemampuan. Bahkan ketika guru itu, muridnya itu lebih hebat, bahkan bisa menemukan kekurangan guru dalam konteks keilmuan, maka itu keberhasilan seorang guru, bukan kekurangan. Nah, inilah yang dilakukan oleh 4 guru terhadap Imam Bukhari. Sama Muslim kai Bukhari, Bukhari juga kai gurunya sama. 4 guru diantaranya Yahya bin Ma'in, yang kedua Said Al-Qotton, Yahya Said Al-Qotton, kemudian Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada 4 guru yang diminta untuk murojaah, mentashih kitab Sahih Bukhari. Jadi sebelum diedarkan, sebelum diajarkan, hasil 16 tahun Imam Bukhari menulis itu disodorkan dulu, minta di murojaah, minta dicek. Maka semua gurunya mengagumi, sebab di tulisan itu banyak hadis nu guru nage tegaduh. Jadi guru tidak punya ilmu itu, hadis itu Bukhari punya. Di mana? Kecuali hanya 4 hadis nanti yang dikritik oleh 4 guru itu dari 9.082 hadis. Tah diurang guru pinter gitu. Lamun debat jeung murid, padahal guru nu teu apal. Tara ditinggalikeun guru mah kitu. Naon? Bahrawi teh atuh kitu kan. Geus ngagoler wae bisa nonjok gitu. Nah, jadi jangan pernah ingin melampaui guru. Sakurang-kurangna guru mah boga jurus nu teu dibikeun ka urang. Mata kelamun antum hatam belajar, eta teh aya hiji nu teu dibikeun. Jurus 10 salapan dibikeun hatam tamat. Maka diberikan oleh guru kepada seseorang anugerah. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi, ana qasimun wallahu mu'ti. Aku hanyalah distributor ilmu. Kunci-kunci pemahamannya Allah lah yang memberikan. Nah, didinya engke teh mah anugerah. Maka berlaku kaidah al-wajhu muhakamah, beungeut jadi hukum. Ceguru karunya ieu bere ieu mah gitu. Nya siga urang guru di pasantren sok nganilai santri naon rapot prestasina. Kadang-kadang diukur ku jengkal kan. Tele beungeut karunya bere 10 gitu. Tapi begitu kahujanan teh leungit gitu. Nah, itu diantara hal. Jadi tradisi semacam ini terutama di kalangan ahli hadis dan ahli fikih sebetulnya tradisi yang dinamis dan menggembirakan. Nanti saya juga akan sampaikan kasus-kasus di fikih Imam Asy-Syaibani beda dengan gurunya Abu Hanifah, bahkan sama dengan Imam Malik misalkan. Itu biasa, dan ini gambaran dinamis dalam tradisi ilmiah. Begitulah, saya kira demikian dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita bertemu kembali di Senin yang akan datang. Dan tadi disampaikan ya, kami mohon doa untuk setiap langkah yang kita lakukan di dialog Islam, sedekah jariah Ustadz Rahman, keluarganya, terus kita pelihara di Ibnu Hajar, termasuk sedekah guru-guru kami yang tanpa mengenallah mendorong untuk semangat untuk jihad dalam format dakwah dan tarbiyah, juga mudah-mudahan itu mengalir kepada mereka dan nilai kebaikannya kekal tak hilang di telan zaman hingga kiamat di masa mendatang. Demikian yang bisa disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Sementara file tidak akan saya berikan, nanti di akhir seperti biasa panitia mengkompilasi, video akan bisa ditonton ulang, tapi bentuk file nanti diumumkan kapan baru bisa diakses, baik makalah maupun slide di PowerPoint ini. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.